surah 17 ayat ke-78. Aqimis salata liduluqis syamsi ila ghasaqil laili wa al fajr. Inna al fajr kana mashhuda Ya tunaikan salat dengan benar dari mulai tergelincir matahari zuhur sampai matahari terbenam datang malam isya. Setelah itu Quran al fajri khusus untuk salat subuh kata Allah perhatikan dalam subuh kata Allah bukan hanya salat yang penting tapi semua bacaannya Quran Al-Fajri, semua bacaan di waktu subuh, ya, karena masyhuda langsung disaksikan oleh Allah dan semua malaikat. Jadi, kalau malaikat sudah naik menyampaikan, disampaikan apa adanya, maka kalau ada orang solat disampaikan, ya Allah, saya tinggalkan hambamu, dia sedang khusyuk, kemudian solat kepadamu. Ya Allah, saya tinggalkan hambamu, dia sedang khusyuk tidur, ya Allah, Jadi ya, dalam tidurnya dia meninggalkan solat dan seterusnya. Makanya, waktu pertengahan subuh dengan asar, harap diperhatikan. Dan ada ulama yang menyebutkan subuh dengan asar itu di antara doa-doa yang mustajab. Jadi begitu anda berdoa, itu seketika nanti lebih mudah dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena keadaannya langsung disampaikan kepada Allah. Ya karena itu khusus sholat subuh itu ada ayat langsung mengatakan semua bacaan kita termasuk doa, termasuk istighfar itu langsung sampai kepada Allah, disaksikan dan dijawab pada saat itu. Banyak sahabat Nabi termasuk Nabi mencontohkan bahwa anda subuh nggak langsung pulang. Ya duduk dulu, zikir dulu, bahkan sampai syuruk. Ya, ada yang berdoa, ada yang baca Quran, ada yang istighfar. Bahkan ada orang yang sebelum subuh sudah datang memenuhi masjid. Ya istighfar, istighfar, istighfar. E, waktu sebelum subuh itu disebut dalam bahasa Arab dengan sahar namanya. sahar. Ini waktu singkat menjelang fajar. Di kalau misalnya fajar, sekarang subuhnya sekitar 15 sampai 30 menit sebelum fajar. Itu disebut dengan waktu sahar namanya. Nah, dalam Al-Quran disebutkan ada kebiasaan penghuni surga. Jadi kalau anda ingin lihat ahli surga menjelang fajar mereka banyak istighfar kepada Allah. Itu diabadikan di Quran di dua surah di dua ayat berbeda. Satu Quran surah ke-51 ayat 18. Nah, ini disebut ahli surga yang tinggalnya di surga spesial di taman surga. Itu kebiasaannya di bumi sering istighfar di waktu sahar. Wabil asharihum yastaghfirun. Nah ini ada pembagian ampunan dari Allah. Kenapa nggak dikejar? Ada barakah, ada rahmat, ada pengabulan doa, ada penghapusan dosa. Ya kan yang paling tinggi permintaan itu dalam Quran dan Hadis. Yang paling tinggi permintaan kalau Allah sayang pada seorang hamba yang diberikan bukan dunia, tapi yang diberikan ampunan dari semua dosa. Itu ada di Quran surah ketiga ayat 31 dengan Quran surah kedua di akhir ayat 222 in kuntum fattabi'uni wa yaghfir lakum Kata Allah katakan Muhammad kabarkan pada umatmu kalau mereka serius mencintai aku buktikan cinta itu dengan mengikuti engkau. Ikuti tuntunan Nabi. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Nanti Allah akan berikan cintanya yuhibbukum Allah. Saat Allah berikan cintanya yuhibbukum Allah, apa yang diberikan oleh Allah Wa maka yang pertama, mengampuni semua dosa-dosanya. Makanya kalau orang sudah diampuni dosa, berubah dia jadi orang baik. Jadi eh, kalau dosa sudah enggak ada, cirinya, ciri dosa diampuni dan sudah tidak ada, maka Allah akan menjaga orang itu dari perbuatan dosa. Itu yang disebut dengan, Wa Makanya kata Al-Quran, Allah lebih cinta pelaku maksiat yang tobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Ayatnya mengatakan Innallaha yuhibbut tawabin. Allah mencintai orang-orang yang mau tobat Tobat, 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 tobat Dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah Paham? Nah, ada orang tiap mau subuh datang Dia ngerti subuh itu banyak nih Didengar langsung oleh Allah, disaksikan Nggak mau terlambat Ada orang ingin mendapatkan ampunan Allah Dari sejak malam datang tahajud, sholat Menjelang fajar mereka banyak istighfar kepada Allah Begitu datang sahar, astagfirullah Astagfirullah Nikmat, astagfirullah Hadis si mengatakan begitu orang ini mengatakan astaghfirullah man istaghfar lihi ghafar maka aku akan ampuni semua dosa-dosanya pada saat itu